திடீர்னு suar maning banyak pohon-pohon besar, benar-benar masih alami. Kayaknya di sini 200-an pohon lebih, 1000 mungkin, 2000, ratusan. Hah? Ini juga pohon gede banget, pohon rau. Juga seratusan tahun. Pohon rau. Wah, tiba-tiba muncul. Jeng jeng jeng. Tereng deng. Lagi akar juga kang, ah berarti rau akarnya kan juga, ah eh utuh ding kang gue sing cilik ya, sepertinya banyak pohon yang perlu dikasih penamaan karena banyak pohon-pohon yang tidak tahu namanya. Tuh pohon juga gede juga itu. Ini pohon jowar. Nah itu, tapi saya nggak tahu pohon jowar ini jenis pohon apa. Daunnya hampir seperti daun kelandingan tapi gede-gede. Rasa ngendri. Yuk. Iki sing putih apa sih? Kenari. Anak akar juga. Oh. Nah, bangunan yang ini adalah Keraton Suci Bulu Pitu. Menarik. Kita akan serak-serakan. Apa ya bahasa Indonesia yang serak-serakan ya? Jalan-jalan berusukan di alas. Tapi bukan untuk kampanye ya. Akar berair. Itu ada akar berair. Katanya si gondrong. Apa?
pohon rauh juga. Sebelahnya rauh. Eh, sing putih urung ketemu ya. Lebar banget. Kan ini mantep kan? Ini mantep ya. Wah, lihat. Itu berarti sekitar 1,5 ya. Lebar akar itu. Batang tapi mundur ya, lumayan cilik. Mengerucut. Ini yang putih belum diketahui namanya. Ada video yang lalu-lalu pernah masuk keraton suci buruk itu, tapi dari depan doang. Sebenarnya asik jalan-jalannya dia, bocah-bocah seneng jalan lho. Cuma diceritakan pohonnya itu pohon apa. Iya, sumurnya ratusan tahun. Woi, kan bisa-bisa naik kayak gitu kenapa? Itu pohon tahu. Yuk kita lihat ke bawah. Kenapa tuh? Bismillah.